Gemilang. Pripun Pak Sengok? Pangamat. Pangamat. Kok siap ora jere. Niki produke jenengan pisan Pak niki? Bukan. Oke. Perangkate guys ya. Oke, Dulur, kali ini kita akan mengupdate suasana terkini ya untuk Karnaval Karangsono Kanigoro Blitar, Lur. Ini yang spek-spek horek minimalis sudah berangkat. This is music from Bali Rapcik Official. Yo, kita langsung lihat yang di barisan belakang, Lur ya. Dan ini nanti akan disusul oleh sonson yang horek. Sonson besar, Lur ya. Oke, untuk itu ATM itu 10.000, parkir 5.000, Lur ya. Itu yang terbaru, updatean terkini. Dan ini saya berada di garis startnya, Lur. Startnya di pertigaan ini ya. Kalau yang ke kiri itu arah ke Kanigoro. Ini juga mau berangkat, Lur. Monggo Mas operator. Musik. Musik. Kita urus sampai ke yang paling belakang ya. Nanti belakang kita ada brewok, Lur. Tadi banyak yang nanya HTM Mas sama parkir ya. Itu tadi saya kira cuma parkir aja, ternyata ada HTM-nya, Lur. Di parkir 5.000, HTM-nya 10.000. Ki operator Edupan Mulia. Nandi Mas? Kontrol. Ini juga menyusul ya, di belakangnya ini ada sensor juga, Lur. Perform Zul Vice Audio Production. Sensor yang gede, Lur. Kira-kira udah ada yang cek sound apa belum ya? Soalnya yang lain udah banyak yang berangkat, yang spek-spek horek minimalis udah pada menuju ke finish. Jadi ini dipisah, Lur ya, antara yang sound pickup terus ada yang horek minimalis. Yang kelas 8 sub, 6 sub itu dipisah. Terus yang paling belakang ini nanti yang gede-gede ya. Yang kelas-kelas 10 sub, kelas 12 sub. Ini tempatnya di sini, di pertigaan yang kedua ya. Kalau dari arah start sana. Yang di sana juga ada ya. Di sana ada BJ Hunter, Lur.
sama apa tadi itu lupa saya. Ada dua, ada tiga di sana malahnya. Oke, kita lihat yang di sini lur. Ada BS Pro Audio. Ini ada berkas selawat. Ternyata yang kelas horek juga ada yang sudah dibunyikan lur, alias sudah ada yang Jackson ya. Kita lihat kira-kira apa di belakang. Saya urutan lur ini, di belakangnya ada guntur buana. Gosek keci. Ya, tulisan ke belakang ya, Mas. Oke. Oke lur. Itu lagunya Copyrek ya. Kita tunggu dulu lur. Oke lur, kita teruskan ke belakang ya. Kayaknya lagunya sudah aman. Ini yang bunyi ya KM Audio kayaknya ya. Yang sudah cek sound duluan lur. Aza. Oke. Lihat. Ini yang bunyi KM Audio lur. Sudah pemanasan duluan. Mbak-mbaknya udah berangkat ya, pasukannya sudah siap-siap untuk parkir. Oke lur, KM sudah pemanasan ya. Kita sambung dengan yang di belakang. Belakangnya masih banyak itu. Pokoknya yang di deretan sini aja itu ada 26 lur. 26 sound horek ya. Ini ada AR Pro Audio. Ini saya juga penasaran lur dengan suaranya AR ini ya. Udah lama nggak denger suaranya AR Pro. Banyak keren. Kue daun daun daun. Oke, di urutan berikutnya ada Bunga Audio Sound System. Ini anaknya Vasco ya. Mas JRS. Oke. Okay. Ini JRS lur, sound ini ya. JRS Audio itu lur. Sound meningnya serengat Blitar nih, tetangganya Mas Bre. Oke, okay, ya. Di sini ada pertigaan. Salna Pro Audio ya.
parkirnya pas di pertigaan gitu. Oke, lanjut lagi lur ya. Dari Salna di urutan berikutnya. Sini ada Hana. Hana itu di powernya lur. Kalau saya apa ini kira-kira ya? Kita lihat. Dan ini adalah sound system. Kansa. Dan di Sawentar Audio lur. Bersama Maju Jaya Audio. Ini boxnya Supali masih baru, masih grace. Di sini juga ada Guno Joyo, lur. Generasinya Pasco ini. Ya. Desainnya Pasco. Nandi Mas. Nandine. Oke. Dan untuk dari yang Tribun Selatan di sini lur, parkirnya di sini ya. Penuh loh, parkirannya sudah buk. B mas, dada sih no, dada. Oke. Okay. Oh iya. Oke. Okay. Kita lihat loh. Ini suasananya loh ya, masih belum ada pergerakan untuk sound yang gede. Juga ada Pak Sengok dipantau langsung oleh suhunya Horek Blitar Langka Gemilang. Pripun Pak Sengok? Bangga amat. Bangga amat. Siap Horek jare. Niki produknya jenengan pisan Pak niki? Bukan. Oke. Perangkate guys ya. 100%. Pak Sengok lor, bosnya Pasco, suhuarnya Blitar ya, juga memantau. Di sini ada Duvan Mulia lor, ini urutan nomor 6 dari belakang ya. Lulu jadi mbak, enggak bahaya lah, masih sih mangan. Oke, monggo. Sampun, Pak. Kecakaken. Nggih, monggo. Nggih, monggo, Pak. Diwarki, Mas. Nggih. Persiapan nggih tempur kok bengi. Duvan, ini boke sing parateli anyar nggih, Om. Baru, Mas. Baru nggih. Niki 21 napa 18? 18. Oh, 18 full, 18 nggih. Full 18. Sak celane niki kok nggih, Pak. Nggih. Oke, siap. Oke. Okay. Jadi dancer. Jiran butuh dancer apa, Tan? Enggak enak. Enggak enak. Sampeyan dhewe kok sing joget. Oke, monggo Mas. Kalau tak lanjut. Duvan Mulia lho. Urutan nomor 8 ya dari belakang ini kalau enggak salah. Komburi maksudnya orang kok ngarep lho. Berikutnya di sini ada Bufago Tiongkok. Ini Bufago Tiongkok punyanya Mas Yudi ya. Juragan ndok, juragan sapi, juragan apa nih Mas? Juragan warung makan ya. Ya. Wah, sembarang. Oke, siap. Masih saya raup, Lur. Ate macak. Ate mandi. Ate mandi. Monggo, Mas. Bufago Tiongkok dengan lenre tasul, lenre mahal ini ya. Mas, nuwun sewu. Bufago ini di urutan nomor 6 dari belakang loh. Belakangnya sana masih ada 6 apa 7 ya. Kita lihat aja nanti. Ini ada spasinya. Jadi di jembatan ini sengaja dikosongkan loh. Biar jembatannya nggak rusak mungkin. Nggak boleh parkir di sini. Boleh iwak ya Mas? Gule ngene atus. Nang nyemplung kene no Mas. Wah, ketoke suweger lho Mas. Iwake gede-gede ya. Lah kuwi mancing nak. No.
Oh ya pegel mangan nih pak. Mancing gila bro, gabut kurune bapakku gabut mancing ya, nunggu setat nggak berangkat-berangkat. Vasco Sengok lah ini punyanya Pak Sengok ya, orangnya tadi sibuk memantau son-son titisannya. Ini soalnya sendiri parkir di sini ya. Vasco Sengok ini adalah urutan nomor 5 dari belakang loh. Vasco Pro. Oke, kita lanjut lagi ya. Di urutan berikutnya. Nanti saya share lokasinya ini loh ya. Lokasi startnya. Terus saya taruh di deskripsi juga link lokasi sama tiket parkirnya nanti lor. Karena infonya sudah jelas tadi itu ya. Ada tukang parkir, ada HTM. Ini sableng audio tadi lor. Sistem perbakulan harus rugi lho bolo. Ya di sini ada satu-satunya sound perwakilan dari Kota Malang lor. Ini adalah Habro. Habro Audio Sound System. Ya Habro Mening ya. Stikernya mening, truknya mening, soundnya mening. Wong ya mening lor. Wong itu kayak Bang Cari ya yang punya ini. Nah kayak Wong. Oke. Ngisi waktu. Pakil Bang. Ngisi waktu luang. Iki gabut apa saking? Wah, terlalu gabut. Gabut tahun. Warisane Purewo. Warisane Mbak Kako. Ada merah. Main kartu. Oke lor, kita teruskan ya. Rumahnya lagi bincang-bincang. Bosnya Habro ini. Kita sambung lagi dengan Jazila. Jazila Audio. Halo. Mas. Halo. Sampean kira-kira engko nang start jam piro? Tidak bisa diperkirakan. Tidak bisa diperkirakan. Lek mulai esuk siapa perang? Insyaallah. Mboten siap. Habis ini nyambung apa pulang dhisik Mas David? Habis ini nyambung dengan nyambung campur sari. Campur sari. Temu di bos. Di Ponggo mas. Ponggo. Acara ini Kuramil. Kali markas ini ada. Enggak. Telung kiloan. Telung kilo. Ayo Rono. Telung kilo nes setengah ya. Nes setengah ya tuh ya mestian. Enggak. Ibu sih. Ibu sih Jazila. Wis tak lanjut sih aku. Ketemu mas aku. Sampun, mau wis mangan barang iki. Mek wirawiri, gulan wis dancer apa nyapa. Lah ya. Ukur dalane kowe iki. Golek sing kena diapusi yo. Golek. Sing golek sing kena diapusi, Mas. Di krunya Vasco ya. Krunya Vasco nyambangi dulur e. Jazila. Ini siap tempur loh, karena ini barisan belakang ya. Nomor 3 dari belakang ini tepatnya. Son segala medan. Jane tenandi to Mas kok wira wira. Bagian pengairan. Oh. Bagian pengairan. Ngono ya. Apa lep jagung iki ya? Jagung lho. Jagung ngesane. Oh iki dudu jagung iki. Oke. Telo. Telo ya. Telo. Kuliah jasa. Oke, ini ada Jazila ya. Titisannya Vasco. Belakang ini ada John. John Audio lho. Oh, di kono. Sing joget wis teko kelo Mas. Sing joget wis muni-muni teko. John Audio. Niki John dari Gandusari ya. Iya, Gandusari. Gandusari pundi, Mas? Dermosari. Dermosari. Okay. Aku podok sampean pisan, Mas. Pas karnaval ambek setrum. Ambek bunga, ambek setrum. Jajar. Monggo, Mas. Kita lanjut sik. Nyuting ke lho, sing jogo. Terima kasih. Wis budal lho, sing tukang joget wis budal. Iki dudu tukang joget. Tukang joget. Banyu-banyu, tukang banyune ya wis budal.
konsumsi, masih bagian konsumsi. Oh killer, kita udah tiba di ujung tombak ya. Sini ada maskotnya, karena kali ini brewok lor. Ini startnya paling belakang sendiri lor. Kita lihat brewok audio ya. Kita spill dari dekat. Wow, di sini banyak layangan lor. Saya itu suka banget sama layangan ya, tapi belum sempat ngumbul nih lor. Karena ngonten terus ya. Tuh, saya suka banget layangan. Saya punya 3 di rumah itu. 3 layangan, yang satu besar. Tapi belum sempat menerbangkan. Nah, ini brewok berada di urutan start paling belakang, Lur. Nomornya enggak tahu ya. Ya penting ini paling belakang kita cari. Bersama dancer Anggi Setia dan bersama family 05 RT5 RW1 ini ya. Brewo audio. Start paling belakang ataupun yang terakhir ya, Brewo. Koyo ra kelingan. Oke lor, itu tadi ya urutan start dan info terkini HTM dan parkir, suasana terkini karena Palkarang sono. Monggo segera merapat lor, nanti saya taruh lokasinya di sini ya, di nom, di garis start lor. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.